Terima kasih telah klik video ini. Bagi pecinta sound system, langsung di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau mereview sound system tempat nanti kami mau jagong ataupun kondangan. Hari ini kita dapat undangan ini untuk jagong ke tempatnya Mas Halintar. Nah, ini bukan Atta Halintar ya, tapi Mas Gus Halintar, anaknya Pak Yai dari Pondok Pesantren Umul Qura. Oke, bagaimana review sound systemnya? Bagaimana review suasananya nanti di sana? Kita ikuti video ini sampai selesai. Kata orang-orang yang sudah jagong ke sana, sound systemnya gini banget. Oke, bagaimana suasana di sana dan menggunakan subwoofer berapa? 18 in-nya berapa unit? Sebelah kiri berapa? Sebelah kanan berapa? Terus mereka menggunakan power berapa? Ya walaupun dari rumah saya memang agak jauh sih, suaranya nggak begitu kenceng ya. Tapi siapa tahu sound-nya mantap. Oke, kita ikuti ya. Thank you.
Oke, sudah kita lihat semua ya dulur, bagaimana sound systemnya, bagaimana speaker subwoofernya, bagaimana speaker low-nya dan speaker ridging-nya. Waduh, line area-nya kayak gimana? Terus powernya, aksesorisnya kayak gimana? Udah kita lihat semua ya dulur. Kita tidak usah menerangkan satu persatu ya. Kesimpulannya adalah seperti ini dulur. Untuk mendapatkan suara yang bagus dalam acara perhelatan walimatul ngurus kayak gitu, resepsi pernikahan kayak gitu, yang pasti kita boleh memperbanyak subwoofer, kita boleh memperbanyak power, atau kita harus memasang sumber listrik atau gensetnya dengan seimbang ya, karena sumber utama dari situ adalah gensetnya, nggak boleh kekurangan daya itu lur, kekurangan tegangan juga nggak boleh. Jadi dia trip atau geser sedikit pun dari tegangan yang ada, misalkan dipatok 220 ya, harus 220 terus walaupun bebannya naik turunnya itu lur. Jangan sampai speakernya itu over, bahkan daun speakernya pun pergerakannya itu nggak boleh over. Daun speakernya bisa boleh bergerak tapi hanya deg-deg-deg gitu saja. Jadi itulah tanda bahwa sound system kita tidak over, pasti mendapatkan clarity atau mendapatkan kejernihan yang sempurna. Itulah komentar dari kami dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Sound system dari Karanganyar yaitu BLS Audio, mantul ya dulur. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang telah subscribe, yang dukung channel ini. Terima kasih juga yang telah WA pemasanan barang dan lain-lain. Kita tidak bisa membalas satu persatu dengan cepat ya dulur, tapi tetap kami balas, tetap kami respon, akan tetapi agak low ya dulur, agak lambat, agak slow respon. Kenapa? Ibaratnya kami itu kehujanan WA ya dulur. WA itu deras sekali menghujan kepada kami dan kami kewalahan untuk menjawab WA-nya. Satu demi satu kita tetap balas ya dulur. Akan tetapi responnya jadi agak menurun karena keterbatasan admin kita. Walaupun kita sudah memasang dua admin ya dulur. Saya sendiri Soleh dan Mas Gufron Pitching, akan tetapi alhamdulillah sekali, sangat deras sekali ya WA yang masuk ke kami dan kita harus menjawab semuanya. Walaupun bagaimana kita harus tetap menjawab walaupun nanti responnya agak menurun ya dulur. Oke. Mohon bersabar, mohon menerima penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BLS Audio.